Objek wisata wahana air di Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten banyak dikunjungi warga di libur akhir pekan. Mereka mengunjungi tempat wisata seperti wahana air untuk memanfaatkan libur akhir pekan dan berkumpul bersama keluarga. Dari jumlah wahana air yang disediakan oleh pengelola, wahana air Ember Raksasa menjadi pilihan favorit anak-anak karena saat air turun dari Ember Raksasa dirasa seru. Salah satu warga Cibuah, Wati mengaku sengaja datang bersama keluarga agar bisa berkumpul bersama anak dan keluarga. Menurutnya selain bisa berkumpul dengan keluarga, wisata tempat ini cukup bagus. Sama keluarga, lihat-lihat dari IG ya, tempatnya bagus. Oh gitu. Saya udah pernah ke sini bawa anak-anak dari sekolah. Oh gitu. Saya mau bawa lagi ke sini keluarga. Sementara pengelola wisata Eniah mengatakan di hari libur panjang ini, jumlah pengunjung ke objek wisata yang dikelolanya selama 3 tahun mengalami peningkatan sekitar 200 sampai 300 pengunjung dalam 1 hari. Ya, kayak ada kolam arus juga, kolam anak. Ah, terus? Kolam dewasa. Oh. Lumayan. Oh gitu. Ya. Mungkin ada sekitar 200-an. Untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa petugas yang berjaga di beberapa titik. Hal ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nano Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.